aku nggak udah sekitar 5 kali kayaknya aku ngeganti enchantnya si itu senjataku itu munculnya MATK, MPen, MATK, MDamage. Kan naik satu aja terus muter MATK, MPen, MDamage. Udah diambil maksudnya itu udah level 1 morok dulu belum? Udah. Kurang beruntung. Mungkin berarti hokiku itu ada di enchant kali ya? Mungkin. Atau jangan-jangan aku punya feeling kok. Kalau gardeninya punya tinggi, enchantmentnya bakal lebih gampang. Enggak juga. Gardeningku level. Kalau smeltingnya tinggi, plusnya lebih gampang. Ngapanya? Nge-refine. Enggak, gardeningku level 3, smeltingku level 4. Feelingku gitu. Aku gak tau ini aku. Aku udah level 5, level 5. Senjataku. Apa aku emang udah banyak aja ya? Udah banyak kayaknya. Kayaknya enggak. Jangan dimasakkan pinggirku. Hai pemain satu, siap hadapi tantangan ini? Masuki Valorant dan main sebagai salah satu agen global dari penjuru dunia. Gabungkan FPS. Nyebrek. Kenapa? Kau tadi ngomong sesuatu.
enggak teman dia poin di sama Peroni bangsat. Ini terima tapi masih banyak darahnya. Kok nggak mau yang pipi? Gak mau Peroni. Enggak, nanti aja. Ini lagi AFK. Main participation. Apa itu emang? Kok kotor? Tiba-tiba jadi malam. Oh, soalnya peronnya bisa dikenai panas ya. Ini nggak mati. Tetep aja. Jadi satu-satunya cara mati dari peronnya adalah kena laser goblok itu lagi. Tahu cara menghindari ini. Kalau biasa nggak jangan pakai stick. Get participation reward aku udah 3 hari ini. Tinggal yang reward yang 15 besar sedikit doang. Nah, itu salah sebenarnya. Kok nggak mau bikin press aja kok daripada kau bikin assassin? Aku tidak tertarik dengan support. Kau bisa ngeresurrect orang yang lagi MVP-an? Tidak. Contohnya aku? Tidak. mesti ada blue gem juga kan, kayak biasa. Blue gem ku provide 99 bulan. Ku lebih baik menjadi pembunuh MVP-nya. Sniper dan assassin jauh lebih gede assassin hit damage-nya. Yo. Enggak, soalnya hitungannya kan kalau attack speed-nya 1000% itu kan mentok tuh. Kalau yang biasa hit-nya cuma 7 maksimal, 7 hit dalam 1 detik. Kalau assassin yang katar sekali gebuk itu 2 kayak double dagger. Jadi 14 hit dalam 1 detik. Ya, tapi kan kiri kanan jadi kebagi 2 kan? Iya, tapi damage-nya kalau 1 hit kemarin yang aku lihat tuh 1 hit-nya itu 4 juta. Kali 14 hampir 6 juta, cok. Hampir 60 juta 1 detik. Hayul. Ada kemarin. Hayul. Server luar punya 60 juta, cok, 1 detik. Darah MVP berapa? Mati langsung. Kan ntar tinggal beli-beliin. Hidup sendiri? Kalau bisa MVP itu hidup sendiri ya? Gak tahu, udah ada yang ngidupin kayaknya. Siapa orang bodoh yang mau ngidupin orang-orang yang mati sebanyak itu? Kalau dia punya access atau enggak dia kepencet. Kalau jadinya skillnya high priest ada yang ngidupin semua langsung ya? Gak tahu.